baru kedengeran coy. Sorry coy, sorry coy. Gua lupa. Top 1000. 300k ya. Wah, bisalah besok lah. Ya coy, sorry coy, lupa coy, lupa coy. Ya, gua kayaknya besok enggak bisa nge-live ya. Gua pengen nge-push. Gua pengen nge-push apa nih? Pengen nge-push challenge. Absen, Bang. Tadi udah, Bang. Tadi pakai suara hati, Bang. Tadi aku aja pakai suara hati ya. Iya, coy. Halo, Bang. Halo, aku. Bang, pakai Babang Roger. Ya, ini pakai Roger, cuy. Kita pembukaan pakai Roger Odin ya, Roden. Kita pembukaan pakai Roden. Nah nih, Odin, Roger nih, kok pake coy. Aduh. Apa ya, beda ya, kok butuh medal coy, serius, kok butuh medal. Ini dari dulu gua tungguin gak ada medalnya. Terus suruh cari medal di mana. Kok butuh medal attack soalnya. Absen, Bang. Halo, Klerot. Bang, saya mau beli akun Roger Max atau Jackie Max. Roger dong. Jackie Max buat apaan, coy? Roger. Atau Akainu lebih enak, coy, Akainu. Besok malam enggak live? Siang-siang. Malamnya nge-live, siangnya enggak. Malamnya live. Siangnya yang enggak. Siangnya aku pengen main challenge battle soalnya. Bang, cara biar balikin poin di challenge battle, soalnya setiap main challenge battle gak dapat poin. Karena lo kebanyakan DC, Bang. Main 5 match. Main 5 match tanpa DC, ya gua rasa nanti balik, coy. Astaga, Kaidonya 3. Ini apaan? Woi, lu Odin, woi. Woi, Odin, woi. Wah, gak mau, coy. Odin bagus gak? Bagus, coy. Lah baca, Bang, main challenge battle. Enggak, Bang. Challenge battle itu kebanyakan ketemu auto klik, gak seru. Kalau di live-in gak seru, mending off aja, Bang. Saran medal iso trio Luffy, Bang, sakit, Bang. Atau trio CP9. Bos, lukas. Wah, masih kena dong. Woi, DFC, woi. Auto klik mulu, Bang. Lah, kan emang banyak auto klik challenge battle. Gak perlu apa ya. Gak perlu menutupin fakta. Kenapa fakta harus ditutupin? Iya, Bang. Lu kayak pemerintah Wakanda aja, Bang, fakta ditutupin, Bang. Gak perlu. Kalau A ya A, kalau B ya B. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupin. Ya, lu kayak pemerintah Wakanda aja nutupin fakta. Aduh, mati gua. Telat, impus telat. Siapa gua, Bang? Halo, Faris. Lautre sama Dovi Grace. Iya, itu buat runner, coy. Double kill! Aduh, double kill. Eh, cepet sini, woi. Gua gak akun udah lama-lama ini. Bang, harusnya di luar bendera, Bang. Lu ngaparin di dalam bendera, Bang. Lu, gua jatuh kena apaan, cuy? Wah, gak asik banget. Gua jatuh kena apaan, cuy? Wah, kecabut lagi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Kalian Abila, bang, kapan coba pakai Orobi dong? Waduh, masalahnya statusnya bang, gua paling bisa pakai cuma di challenge battle yang level 80 rata. Gila ini apaan cuy? Hujan meteor, ada hujan meteor, Kamusari, ada hujan meteor, coy, kenal lu. Oh bang, jaga bang, jaga bang. Makasih ya Nabila ya, semoga rezeki lancar. Iya masalahnya gini mbak, mbak ya, masa abang sih, masa abang Nabila ya. Iya masalahnya statusnya gak ada. Gue masih butuh banyak banget coy buat naikin yang lainnya. Bentar, gue kasih lihat ya. Unlimited hujan meteor, gila 3 Kaido coy. 3 Kaido meteornya keluar semua, gak waras. Kiri. Gua tuh sebenarnya kekurangan status 2 dan gua butuh banyak banget status 2 buat party sementara. Orobi gua sekarang level 80-an kalau nggak salah. Nah ini Orobi gua yang masalah itu pertama ini. Ini gua kekurangan skill kan, kalau nggak level mentok kan kurang kan. Ini sama status 2, kalau level masih bisa diakali lah. Status 2, gua status 2 juga gak ada. Ini gua gak punya bahannya. Jadi gak bisa mbak. Ya belum lagi nanti kan buat support, karena ini gua pengen status 2 in support. Ini nanti buat Akainu. Ini nanti gua naikin buat Akainu ya. Jadi gua emang kekurangan bahan coy. Gak bisa. Terlalu banyak, cari yang pengen gua up itu terlalu banyak ya. Ini juga pengen gua status 2 biar supportnya itu bisa lebih banyak cuy. Jadi tim hijau nanti biar lebih sakti. Itu gitu ya Mbak Nabila ya, maaf ya. Bang Kayla jago Orobi. Kak Kayla ya, Kak Kayla TikTok ya. Nabila bang, bukan Nabila. Waduh. Masa ini efek ngantuk lagi ya? Sorry Kak Kayla. Kak Kayla aja ya. Lebih gampang cuy. Ya, sorry ya Kak Kayla ya. Gua enggak tahu kapan bisa naikin Orobi, tapi ya gua usahakan ya. Gua usahakan Kak Kayla. Makasih Kak Kayla, semoga rezeki lancar. Serius, gua butuh banget cuy status 2 itu, gua butuh banget ya. Gua naikin support buat naikin ya char-char itu yang pengen gua pakai. Gua kekurangan itu. Gua cuma bersisa satu status 2 sama satu skill ya, itu buat Akainu nanti. Habis WD keluar, itu Akainu udah bisa dipakai. Jadi udah gua siapin statusnya, status sama skillnya. Jadi nanti udah mentok buat pakai Akainu. Habis itu ya udah habis lagi. Paling nanti ya buat support lagi. Gua sementara ke support dulu sih. Gua ke support nanti baru buat apa nih, buat yang lain ya. Ya buat Orobi mungkin bisa ya. Terus coy, itu butuh banyak banget bahannya. Saran medal Akainu dong bang. Kalau gua sih Trio Luffy kak ya. Ada Lulau, Bonman, satunya pakai yang 30 juta beli. Jadi setiap lu ngekill lu bakal dapet cooldown skill 2, itu enak banget. Aduh, auto suram ya. Daripada lu pake snackman ya, yang harus di bendera musuh, lebih gampang itu 30 juta beli. Kalau gua sih gitu kak. Calonnya Akainu, tapi gak tahu kapan cuy bisa pakai Akainu. Yang masalah itu. Aduh, rata dong. Yang permasalahannya kapan gua bisa pakai Akainu level 100. Gua pokoknya kalau attacker sih gak jauh dari Trio Luffy ya. Gua lebih suka damage sih daripada reduce damage. Lulu. Lah. Ini yang nge-lag siapa cuy? Apaan itu tadi? Iya, yang nge-lag siapa itu? Bang pakai Luffy X dong, serutu. Nanti ya sabar cuy. Roden dulu coy. Aduh sakit banget. Roden dulu coy.
Heal. Iya, untung pas. Gila, itu Luffy kebanyakan ngebug cuy. Gak kelihatan animasinya. Ini harus dibunuh nih, kebanyakan ngebug nih orang. Ah, bacot lu. Cabut, Den. Nah, Den, cabut, lu cabut aja, Den. Lu ngapain ikutan kesini, Den. Lu cabut aja. Gamusari. Oh, gak perfect dodge. Den, tukang cabut mana, Den? Cabut, Den. Nah, tuh cabut. Cabut, Den. Cepet, Den. Gamusari. Mati. Bang, punya bullet gak? Gak punya, Bang. Gak punya bullet, Bang. Gua main sebelum ada bullet. Masalahnya. Aduh. Gak keambil pula makanannya. Kampret, coy. Ah! Aduh, keambil dong. Wah, harusnya gua bantu Dev aja, coy. Iya, harusnya gua bantu Dev aja. Harusnya, kampret. Sip, arigato bang. Ya kak Kaila ya. Kalau saran gua sih itu. Cuma kalau lu mau pakai set yang lain juga gak apa-apa. Sebenarnya medal itu ya cocok-cocokan aja. Ada yang pakai trio buah. Tapi kalau gua sih attacker ya damage aja. Ngapain ngurusin dev ya. Mati ya tinggal hidup lagi nanti. Apalagi Akainu kan. Akainu punya perisai, coy. Bang, boleh ikut aliansi gak? Boleh kalau ada slot, bang. Masalahnya penuh, bang. Khawatir yang S plus pusing temennya kagak jelas. Wah, naikin dulu, bang. Naikin ke SS, bang. Ntar pasti jelas timnya. Emang elemen ngaruh wecarnya, bang? Iya, elemen ngaruh, cuy. Buat support ya. Kalau lu pakai support, usahakan satu warna. Jadi nanti elemennya sama ya, kayak Roden ya, Roger Oden. Arigatou gozaimasu. Ijo, nanti supportnya ya ijo semua. Hai Kal, ajarin aku pakai Yamato bang, soalnya jadi Samsak. Waduh. Yamato ya, Yamato itu jangan buru-buru skill 2 bang ya. Pakai Yamato itu jangan buru-buru skill 2. Sebenarnya Yamato itu gak beda jauh sama Jeki ya, paling bedanya di trennya doang. Kalau ya, kalau Yamato kan ketika lu nganggur ya, lu nganggur, lu bisa cari bendera. Kalau Jeki gak bisa, gak enaknya itu Jeki. Kalau pakai Yamato tuh skill 2-nya harus pas waktunya. Kalau gak pas suram cuy. Nanti gua pakai apa Yamato ya. Bentar ya, ditunggu ya. Makasih Bang Haikal, semoga skill lancar. Aduh gak keluar kamu sarinya. Ngeselin coy. Ngeselin. Ketemu Akainu ngeselin. Oke, mati ya. Wah, gua pusing. Ayo kroyok 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 biar hancur prisenya. Nah, kalau ketemu Udovi dikroyok cuy, jangan di biarin Bewan. Kalau Bewan kesenangan Udovinya, prisenya susah hancur. Yamato pakai medal Teotres bagus gak? Kalau fokus bendera bagus, tapi saran gua sih Yamato baku hantam aja trio Luffy. Trio Luffy atau trio buat ya, lebih worth it sih menurut gua. Loh, gak kena coy. Iya, kalau saran gua sih trio Luffy atau trio buah aja lebih worth. Solo udah tamat. Udah bang, udah tamat bang. Wah, ini dikandangin nunggu tibus ini. Tibusnya masih lama ya.
Tempus, mana tempus? Gila ini alok sih. Enggak, gak jadi alok. Tempus, nah tempus. Hajar bos, tempus bos. Kaido, alah kabur dia tuh. Mumpung tempus ya. Aduh, kok ada ini? Nah, bagus, bagus, bagus. Cepet, 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 cepet. Oke, kecabut, mantap. Aduh, mati. Gak kecabut. Wah. Comeback yang mantap, coy. Comeback yang mantap. Gila. Iya, kalau kalian tinggal ngedev, gak usah ngehit. Kalau kalian tinggal ngedev bendera, itu gak usah ngehit. Lu keliling aja di bendera ya. Takutnya kayak relay, perfect dodge, atau mungkin nanti Yamato counter ya. Iya, kalau lu tinggal ngedev bendera, udah diem, keliling aja di bendera. Yang penting jangan sampai keluar. Ah, untung gak kecabut. Bang, pakai Luffy. Nanti, Bang. Sabar, Bang. Pakai ini dulu, Bang. Udah, pakai Luffy, pakai Luffy. Pakai Luffy. Gua kalau pakai Luffy itu ini nanti calonnya sama Akainu ya, karena merah merona ya, tapi sekarang enggak bisa. Kalau sekarang bisanya pakai yang biru. Sama Luffy cuy yang matunya. Bang, medal Mihawk 2 years later apa bang? Trio Boa bang, ada damage-nya bang, mayan bang. Dah lah, gak dibales mulu. Lu tanya apaan bang? Spam Jeki yang head mekanik bang. Gak ada coy, level 60. Gak bisa dipake. Jekinya level 60, gimana pakenya? Cara dapetin medal Lucy gak ada caranya bang, beli akun bang. Cara dapetinnya beli akun. Eh salah. Gua beli akun RT, kalau gua gacha sense sebagus gak bang? Bagus ya, lu mau gacha apaan sih? Ya kalau gak gacha sense, lu mau gacha apaan masalahnya? Kan itu ya. Kan kalau nggak gacha sense kan lu nggak gacha, jadi ya worth it aja kan, walaupun sense itu apa namanya beban atau samsa kan tetap aja dia limited. Bang kok gua mentok SS mulu kalah medal ya, berarti bagusin dulu medalnya dibagusin dulu baru main lagi gitu bang. Udah ini pelan-pelan aja, tiba-tiba naik entar. Medal Lulau, Trio Luffy bang, Trio Luffy. Oke, satu medal lagi coy. Satu medal lagi. Saran medal Kaido, Fujitora Corazon, Fujitora Corazon coy. Oke, ini Yamato, ini Luffy. Oh, ini gak ada medalnya ini ternyata coy. Oke. Oh, beda 0, ya. Beda 0,1 cuy. Beda ya. Kapan event WP, Bang? Enggak tahu, Bang. Tunggu aja, Bang.
Cara pakai medal 3 gimana? Level 100 coy, level 100. Level 100 baru bisa 3 nanti. Pakai Jeki bang, nggak bisa bang. Spam mulu Hadi. Ya udah kita mute, jangan spam bang. Medal Jeki Trio Luffy. Medal kit merah bang, medal kit merah pakai itu bang. Fujitora Corazon. Cara dapat medal berwarna gimana? Top rank bang, top rank bang. Lu spam karakternya, kemudian incer top rank. Bisa itu, nanti dapat medal warna. 3 season ya, 3 season cuy. Medal runner apa bang? Dressrosa bang. Bagus yang muda apa tua? Yang muda dong. Medal runner, Dressrosa bang. Ajarin pakai Yamato, ini cuy Yamato cuy, Yamato cuy, ini nih Yamato, Yamato. Skill 1 pakai kalau nggak ada Odin. Biar cepet cuy kecenya. Kalau nggak ada Odin, skill 1 pakai aja nggak apa-apa. Nah ini lo jangan buru-buru skill 2, santai. Jangan buru-buru skill 2. Pokoknya nunggu timing cuy, lo kalau buru-buru skill 2 malah kalah. Nah ini mati nih, nggak kuat ini. Aduh, pokoknya jangan buru-buru skill 2. Counter itu skill penting banget soalnya. Udah top berapa? Top 60 bang. Baru top 60 coy. Wah ini gua sendirian ini. Bam. Bentar, bentar coy. Lu beraninya skill 2 lu. Gak berani gua. Beraninya pakai skill 2 aja. Teknik membokong cuy, teknik membokong. Loh, kok gak kena damage sih? Wah, gak asik cuy, kok gak kena damage. Aduh, kok makanan dia gak sepatu ya? Gue butuh sepatu cuy, biar kenceng lari. Ini nih, Bang Haikal nih, lihat gua pakai Yamato. Semoga pas lagi bagus ya. Semoga pas lagi bagus. Nih, kalau ketemu Akainu, lu tunggu dia skill 2 baru ngedodge, jangan buru-buru counter. Astaga, ada Luffy dong. Ini gak jadi bayar. Aku lari dulu coy. Tantar. Ah, mampus. Perfect dodge. Ah. Kenapa perfect dodge? Ampet, ini loh, gara-gara pentung ini loh. Kenapa ya siang-siang pentung ya sinyalnya? Wah. Udah tinggal ngedev ini. Astaga. Tidak apa-apa, aman. Wah, gak jadi aman, yang C kerebut, yang C. Gak bisa di cancel tuh, yang C. Iya, gak bisa tuh. Pentung kampret. Medal Lucy gak ada ya, bang? Gak ada, coy. Gak ada medal Lucy, coy. Gua main open bear sambil nonton lu, bang. Mantep, bang. Sabar, Bang Ekar, sabar. Nanti kita tunggu epic moment Yamato ya. Ini kampret cuy ini. Iya, gua pengen counter malah perfect dodge. Kadang gitu kalau pakai Yamato ngeselin cuy. Pengen pakai counter malah perfect dodge. Jadi counternya gak bakal kena. Medal Roger bang, Tro Luffy bang. Tutorial main di PC pakai emulator bang, pakai BlueStacks.
Bang, bagusan Dovi Prime atau Ray Prime? Enakan Dovi, Bang. Ray itu agak susah, Bang. Harus perfect dot soalnya. Ya, kalau main relay harus perfect dot, susah. Kalau Dovi kan tinggal pasang perisai, gebuk-gebuk gitu doang. Bang, coba pakai Marco. Nggak ada, coy. Punya gua tuh gak ada yang car-car biasa. Ini akun baru, bukan akun beli jadi. Ini akun baru, akun RD. Kalau akun beli jadi kan udah level 100 semua kan. Ini enggak. Gua start itu dari awal, dari level 1 semua. Jadi kalau kalian request cari yang emang gua belum level 100, gak bisa. Nih bang, pakai Yamato bang. Habis cabut Mudev. Nah, tunggu skill 2, perfect dodge, kebukin, counter. Nah, gitu. Kalau lawan Akainu gitu, coy. Nah, udah kan. Perisainya udah hilang. Ini tinggal dikebukin. Kalau Pak lawan Akainu gitu, Bang. Lu tunggu aja, Bang, skill satunya, Bang. Yes! Gitu, Bang, pakai Yamato, Bang. Pokoknya jangan buru-buru counter lah. Counter itu senjata terakhir, cuy. Yang jelas counter itu senjata terakhir, cuy. Jangan buru-buru dipakai pokoknya. Kalau lu bisa perfect dodge ini malah mantep lagi, cuy. Dia gomu-gomuno, lu tinggal counter. Sini. Aduh, bakal dikepuk. Yuk, hilangin perisainya yuk. Wah, kapret, Jeki. Kono senso. Kono senso. Bang, lo, kok lu gak cari bendera? Gak perlu, Bang. Kan udah menang bendera, Bang. Ngapain cari bendera lagi, Bang, kalau udah menang bendera? Kalau gua sih gitu, ya. Udah menang bendera, gak perlu cari bendera lagi, santai. Kecuali lu emang incer 5 bendera, gak perlu sih, ngapain itu 5 bendera. Aduh, sakit banget Luffy-nya, kok ya nyampe. Ya, kenapa gua gak cari bendera? Karena udah menang bendera. Bantuin ngedev aja, biar fix menang ya. Kadang kalau cari bendera itu resiko, cuy. Bam! Iya, udah menang bendera mah ngedev aja, ngapain buru-buru. Kono senso. Padahal gak kenal Kono senso, tapi sakit banget sih Dovinya sih. Yang kampret Dovinya. Mampus. Waduh, kecabut gak tuh. Oh, gak aman. Wah, gak jadi aman, coy. Alah. Ending yang kampret. Iya. Endingnya musuhnya timbus. Timbus rata sekali serang. Bang, 1 juta subscriber mau ngapain? Gak tahu, Bang. Iya, cuy, gara-gara musuhnya timbus, coy. Gara-gara musuhnya timbus. Jeki pembawa hoki, kampret cuy, Jeki cuy. Numpang Kono senso doang dia. Nggak kena pula. Bang, tutorial main di Bluestack. Gua pakai Bluestack masih nge-lag. Berarti PC-nya, Bang. Berarti laptopnya mungkin. Harusnya nggak nge-lag ya. Tutornya ya di rata kanan aja. High hack semua, FPS-nya 240 ya. FPS-nya dipakein 240, Bang, biar gak nge-lag, Bang. Ya di apa? 240 biar gak nge-lag. Kalau masih nge-lag mungkin emang laptopnya tidak support. Kalau gak cari bendera, musuh boost di akhir auto kena comeback.
Enggak juga, Bang. Emang tadi posisinya enggak enak ya. Posisinya enggak pas tadi, coy. Kapan WD? WD tanggal 14, Bang. Bang, coba main di HP. Enggak bisa di-record, coy. Rekornya nanti enggak HD. Kalian nontonnya sakit mata kalau gua main di HP terus di-record. Mending ini, Bang. Bening, Bang. Mending di sini, Bang. Ini kok kayaknya agak nge-lag gua rasa-rasanya. Ya, kadang tidak sesuai harapan. Oke, cabut bendera. Ya, aman. Tidak apa-apa. Yang penting dapat bendera aja ya. Alah, ini mana sih? Kenapa ya orang-orang kalau gelut itu nggak mau di dalam bendera? Kenapa dia harus di luar bendera gelutnya? Ini kan jadi susah lagi nih abunya. Nih, baca putih, sudah juga orang baik untuk. Wah, ini orang lurus-lurus aja, cuy. Kampret gak di-dev loh. Siapa tadi tuh? Lewat doang loh. Gak ikutan nge-dev loh. Astaga. Bang, telat gak? Enggak, Bang. KO kan, timbus cuy. Sama kampret kalau timbus. Kapan privat, Bang? Enggak, Bang, enggak ada privat, Bang. Ini kenapa sih ngincer yang D terus, weh? Enggak usah di D, weh. Sini aja, enggak apa-apa, enggak perlu di D. Apa orang hobi banget gede tuh. Ini aja cabut dulu, gak usah didik. Aduh, gak mati dong. Satu hit. Aduh, kok yang mati. Bang, DFC Bang. DFC Bang, dah diiklasin. Kuat gak tuh ya, Odin yang nge-DFC. Gak kuat kayaknya. Iya, tiga orang sih. Ah, cabut lagi. Gak kuat, gua kecil gak kuat. Cepat mental. Gak mau mental musuhnya. Gini terus, coy. Dari tadi kiri terus, timnya mati terus di saat dibutuhkan. Pakai emulator apa, Bang? Pakai BlueStacks, Bang. Bang, cara Samsak di OPBR apa, Bang? Senjiki. Apa sih, Bang? Kalian tuh mendefinisikan Samsak itu kayak gimana sih? Gua gak tahu loh sebenarnya. Beban atau mungkin ngeteng apa, Bang? Samsak itu kayak gimana, Bang? Definisi cara Samsak itu kayak gimana, Bang? Counter Akainu apa? Dovi, Bang, Dovi. Bang, bikin tutor biar main PBR gak nge-lag. Di HP apa di PC? Kalau masalah nge-lag atau enggak itu tergantung lag jaringan atau lag HP, lag jaringan atau lag device-nya. Kalau nggak cari bendera tuh bus go kita kalah sama musuh. Belum tentu, Bang, ya tergantung situasinya kayak gimana. Apakah musuh selalu dapat bendera? Enggak juga kan kalau kita hadang. Ya balik ke situasi. Enggak ada yang pasti. Iya, Bang.
Kalaupun kita nggak cari bendera, tapi musuh juga kita kill terus ya, karena kita ngedev, itu bisa aja menang. Balik lagi ke timnya, ini bukan permainan buy one, ya enggak. Kecuali lu turun rank ke B, nah itu baru lu buy one berempat bisa itu. Satu orang lawan empat orang bisa ya. Tapi kan ini kan gamenya main tim. Tergantung situasi coy. Masalah apa bus gauk itu tergantung situasi. Aduh mental. Nah ini kan gak dicabut benderanya karena di backup. Alah kok nutrip aim sih. Kampret. Makanan. Aduh suram suram. Lihat tim gua mati semua. Diratain. Tim gua hobinya diratain coy. Nah, gak ada yang berani maju. Ini gimana menangnya? Gak ada yang berani maju. Oke, tim bus musuhnya. Ah, udah 5-0. Ya udahlah ya. Ayo guys, tim bus guys, masa masih diratain sih tim bus? Ayo guys, ganti ratain musuhnya guys. Kaget kok. Wah, gak kecabut. Oke, kecabut. Ayo Luffy, perfect dodge. Oke, perfect dodge. Gitu dong, sekali-kali perfect dodge. Wah, udah counter loh. Kok masih bisa jatuh sih? Udah pakai counter loh. Bang, tutor cepet level 100. Gacha dupe bang. Cari dupe cepet level 100. Lo kalau gak cari dupe lama bang level 100 bang. Eh maju eh Zoro. Ah Zoronya gak bisa maju. Gila sih padahal gak hari Minggu sih. Timnya gini amat ya. Padahal gak hari Minggu padahal. Puasa nge-live enggak bang. Capek bang. Gak nge-live puasa, capek. Ini apaan coba ini? Astaga, tim gua gini amat. Menyedihkan cuy. Kok bisa ketemu? Lu jadi musuh aja, jangan jadi tim gua. Apaan cuy level 60 coy? Ini apaan level 60 di bawah? Aduh, suram, suram. Lu jadi musuh aja bang, lu jangan jadi satu tim sama gua biar gampang menangnya. Striker efek itu apa? Striker efek itu kalau di hit itu mundur, itu striker kan. Kalau di hit kan mundur kan, itu striker coy. Kalau kebal striker berarti kalau di hit lu gak bakal mundur, lu bisa balas ngehit. Auto clicker ilegal ya? Enggak bang. Kalau gua bicara fakta aja bang, enggak bicara kebaperan bang, enggak. Counter Yamato apa? Jangan spam bang. Yamato enggak ada counter bang. Lu bunuh aja bisa, enggak perlu di counter Yamato. Mungkin emang auto click itu pihak ketiga, tapi ya sama aja. Maksud gua pihak ketiganya tidak merubah sistem, enggak apa-apa.
ya kayak booster di HP biar gak nge-lag, itu pihak ketiga. Pakai Facebook buat login, itu pihak ketiga. Facebook buat login, apakah gak apa-apa sama bannya? Gak apa-apa, karena gak berubah sistem. Kadang orang gak bisa diajak main logika ya. Pokoknya kalau udah benci ya benci gitu doang cuy. Diajak mikir pakai logika gak bisa. Autoclick itu bukan pihak ketiga yang merugikan, jadi gak apa-apa sama Bandai. Iqbal, selamat datang di Gold. Jangan lupa join grup chat Bang Jack Komunitas Bang. Wah, ada Jacky coy. Wah, Holo Sensor. Sini, sini, gebuk gua. Eh, ini lama amat dah perisainya. Gila cuy, perisainya gak hancur-hancur cuy perasaan. Aduh, auto target kan. Kenapa gak target Akainu? Itu Akainu udah hilang harusnya perisainya. Malesnya Akainu itu cuy perisainya. Halo Iqbal, selamat datang di Gold. Jangan lupa join grup chat Bang Jack Komunitas. Ah, satu hit. Astaga. Oh, tim gua rata lagi kan. Aduh, ini akhirnya nyebelin banget coy. Wah, akhirnya kena tuh sama Ziki. Itu siapa coba nyasar sampai sini coy? Orang kerjaan coy. Lo dibantuin sini bang. Apa nyasar sampai sana bang? Ini gimana? Timbus dong. Aduh. Counter. Aduh, itu siapa lagi nyasar sampai sana? Astaga, punya tim gitu amat ya. Guys, guys, atas guys ya kan. Itu siapa sih dari tadi ke E terus setor terus coy. Cabut gak tuh? Cabut. Tim gua kok gini amat. Itu siapa kerjaan kebendera E coy, gak guna banget coy. Ini siapa sih yang pakai kerjanya di bendera E terus sih, gak bantuin ngekill, gak apalah itu gak. Ah, ini pasti aneh lagi nih. Ya lumayan sih medalnya agak niat sih, cuma mainnya gak niat banget coy. Bagus loh padahal supportnya, kenapa mainnya gak niat banget ya. Bang, gua punya 5 EX, mantep bang. Ya, ini gak naikin rank cuy, ini nurunin rank ini siang-siang. Iya, kayak mending main malam aja cuy. Gua kemarin main malam aja langsung naik 2,5 loh. Aduh. Definisi samsak di matamu apa bang? Samsak itu lu digebukin tapi gak bisa balas gebuk bang, itu samsak bang. Lu bisanya digebukin doang tapi gak bisa balas gebuk, itu samsak. Suram bang, lost. Iya cuy, lost cuy. Padahal semalam enak loh, semalam tuh bisa naik 2,5 loh, gigi coy. Cari EX lu ada berapa? Ada 9 bang. EX gua ada 9. Arigato Shiroike, pecundang masa lalu. Apa ini gak ada tulisannya? Waduh, makasih Oyachi.
Oh ya, Cip, pecundang masa lalu. Makasih ya. Semoga rezeki lancar. Gak ada tulisan apa-apa, Cip. Aduh, kecepetan gua medot. Oi. Nah, Oden tempat ternyata. Gua kira musuh. WD kapan? 14, Bang. Tanggal 14. Alah, gak sempet counter. Nah gitu cuy. Kok counter ya emang mirip Jeki makanya. Jangan asal counter. Alah, kecapek dulu. Oke, kecabut duluan. Ini lu. Alalah. Kampret 3 orang coy di sini coy. Ah, kena lu. Orang-orang mana ya? Gua enggak tahu loh orang-orang itu di mana. Perasaan enggak, perasaan 3 orang di sini tapi enggak ada yang dapat bendera. Orang-orang di mana? Gua enggak tahu. Ya tiba-tiba rata teman gua, padahal gua enggak tahu cuy mereka di mana. Gini terus perasaan dari tadi dapet timnya. Yamato sama Jeki hack mekanik. Gua ya jelas enak Yamato sih. Yamato itu kalau nganggur tinggal cari bendera, gak usah nunggu skill cooldown ya. Yamato itu skill cooldown cari bendera aja. Kalau dibandingin mah enak Yamato sih daripada Jeki. Tapi katanya Jeki char samsak. Iya, kenapa disebut samsak? Karena ketika Jeki digebukin, dia gak bisa balas gebuk ya. Contoh Jeki gebukin Akainu ya kan. Konosenso kena. Tapi Akainu punya perisai ya, digebukin sampai mati si Jeki. Apalagi lawan Roger. Konosenso ya kan, konosenso. Kemudian knockback Roger. Kalau di knockback itu dia ngeheal ya. Dia ngeheal. Habis itu balas Kamusari mati lagi Jekinya. Makanya disebut samsak ya. Karena ya dia cuma bisa menerima pukulan. Dia balas damage itu gak bisa. Paling ya skill 2 itu pun kalau hoki mati ya. Kalau hoki kena atau di kalau apa kena ya. Kalau di dodge ya, apalagi kan skill 2 gampang itu di dodge si Jeki. Bang, medal buat Jeki, troll Luffy, bang, relax prem worth it gak dimaksin. Worth it kalau jago perfect dodge. Oke. Kalau tahun kemarin si WD dapat 50 RD. Ya semoga aja dah, semoga aja. Firasat gua sih gak dapat firasat gua. Ya dapat syukur, gak dapat ya udah gitu aja ya. Kalau gua sih dikasih bansos ya seneng-seneng aja cuy buat gacha. Bang, bikinin konten A itu rekomendasi medal. Udah coy, itu udah dari lama rekomendasi medal. Itu gua udah bikin lama itu. Eh kok keluar bendera? Eh
Gitu. Pokoknya lihat situasi kalau mau counter udah. Saran gua sih itu doang sih pakai Yamato. Dokaido cepet kesini tuh, ini gua mati. Aduh gak perfect dodge, mampus. Bang, aku nonton tadi kamu baru naik SS. Nah, gua baru naik SS, gimana bang maksudnya? Edit party harus sama semua. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Soalnya kalau elemen sama itu apa chance nambah stunnya banyak bang. Jadi lebih worth it satu elemen bang, satu party. Ya kalau satu warna itu nambah stunnya tinggi soalnya. Python! Nyesel banget kakak gacha Yamato diperkirakan BP time skin. Iya, 6 bulan lagi cuy. Paling Yamato ntar juga pas enif rerun lagi ya. Pas tengah enif nanti bakal rerun gua rasa Yamato. Itu pas ngedep ya itu, gua mau cabut bendera cuy. Kuat ya kayaknya ini. Kuat ibus ternyata cuy. Astaga. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Revan OP. Yamato wangi bang. Oh jelas dong. Aduh Bokwa Oden. Makasih Revan OP. Semoga rezeki lancar ya. Yamato jelas wangi bang. Gua dari awal bilang loh, guys Yamato itu bagus guys. Gacha guys. Enggak Yamato trap. Yamato trap bagusan Oden. Yamato bagus kayak gini dibilang trap. Mana ya orang ini. Ya padahal bagus kayak gini loh Yamato. Sakit juga loh. Oke aman nih harusnya. Gua dari pakai Yamato aja udah kelihatan. Yamato level 80 itu bisa ngedev bendera. Gua pakai Oden kesenggol aja mati. Bedanya udah jauh banget itu. Enakan Yamato. Bang, kalau aku SS tapi jalur numpang menang udah termasuk sepuh belum? Udah bang, yang penting SS bang. Jalur apapun yang penting SS bang, bukan ngecit bang. Yang penting bukan jalur ngecit. Iya. Walaupun kalian numpang menang, tapi kalau lu gak berkontribusi di tim, ya itu tetap aja susah menangnya ya. Jadi tetap harus berkontribusi, gak bisa numpang doang tapi gak berkontribusi. Pel bagus gak? Bagus kalau jadi. Cari yang paling lu benci di OPBR. Apa ya? Gua paling males ketemu itu bang, Brook. Ketemu Brook sama bocil pelukis. Males banget. Poin rank S gua 350 sekali lagi kalah gimana bang? Lanjut dong. Ngapain takut coy? Kan belum gajian ya. Kecuali pas sehari sebelum gajian baru mikir-mikir. Orang gajian masih lama kok, santai coy. Lau Oni, bagus gak? Bagus bang, car andalan Yamato bang, Yamato. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Revan OP Yamato solo waifu one. Wah gila. Gak bang, saingannya banyak bang. Saingan Yamato banyak bang. Kiku ya kan. Kiku, kemudian ada Nami, ada Robin, ada Boa. Sayangannya banyak bang. Makasih Revan OP, semoga rezeki lancar. Tapi tetap nomor satu Yamato ya. Tapi kalau solo waifu sih enggak, sayangannya banyak. Alah, enggak bisa ya. Koi. Oh ya kena stun sih. Asli jahat coy.
Woi, counter gua mana? Ah, lah ya kan enggak kena kan? Oh, kena. Oke, mati satu. Mati dua. Enggak mati dong. Tadi horor, di horor. Enggak berani. Gua juga enggak berani. Ada kena dong. Gua juga enggak berani. Waduh, rata satu tim. Wah, pantes rata ada Jeki ternyata. Aduh, enggak kena. Wah, tim push. Tim push, lari. Wah, harus perfect dodge. Aduh. Woi, kapan timbus, woi? Kapan timbus, woi? Aduh, gak ada healnya ini. Wah, iya kan gak ada healnya kan. Wah, kabur dia. Wah, kampret. Ah! Kabur, coy. Wah, gua kalau lawan Kaido gak berani sih kalau gak ada tim bus. Tas ah. Ini urusannya harusnya si Oden. Astaga. Den, mana lu Den? Perasaan lu tadi ngurusin Kaido dah. Taman gua mana? Mati gua. Jadi tadi perasaan gua kayak sendirian terus. Ya, timnya ternyata gampang dibantai, cuy. Ya udah, cuy, selesai. Timnya kena bantai terus. Bang, mental attack 18% rugi gak dikasih Luffy 30 miliar. Enggak kayaknya, Bang. Nanti gua juga pakai itu kok buat Akainu ya. Nanti gua pakai Lulau Bondsman satunya yaitu 30 miliar itu. Ini apaan? Cuy, skor 2000. Aduh, mengsedih. Bagus loh padahal supportnya. Tapi kok menyedihkan. Bagus loh padahal supportnya. Kapan keluar Akainu? Ultah bang, kayaknya pas ultah bang. Agustus. Agustus kayaknya. PT gua cuma punya 650 RT, ngabisin berapa bang? Ya lu incer apa bang? Lu incer medal apa incer kristal kuning? Saran gua sih simpen buat IX setepan ya. Tapi kalau lu mau gacha terserah. Lu incer medal apa incer kristal kuning? Soalnya kalau lu gacha kayak gitu, nanti pas IX lu gak punya RT. Nanti reroll lagi, gitu terus bang. Saya mau beli Diamond RT di One Piece, belinya di Instagramnya abang tapi dapat dipercaya. Ah? Cek aja video Sanji bang, cek aja video Sanji, ada linknya itu. Bang, beli event pass itu buat sebulan atau seminggu? Seminggu. Tiap challenge battle ganti coy. Tiap challenge battle ganti. Cari X yang udah lewat bakal keluar lagi gak? Keluar lagi? Ya gak tahu Luffy coy. Luffy yang gak tahu keluar lagi atau enggak. Yang lainnya keluar lagi. Makanya nanti pas endif kalian butuh banyak RT buat EX-EX yang keluar lagi. Nah, jadi skill 1. Jamas yuri no.
Cabut weh. Gila, Akainu lawan 3 orang. Sisanya kemana ini? Beli bonus ras, untung gak bang? Untung bang. Lu bisa dapat itu cuy, 3 slot cuy. Ya 3 slot buat jalan-jalan. Sehari dapat 5 RT ya kan. Alah Bokwa Onden kok. Aduh. Kok mau ambil makanan sih, gua kira Luffy-nya belok. Bang bang dev dev bang, ini mana sih yang dev dev? Astaga Kaido-nya. Mentang-mentang udah penuh ditinggal cuy. Gak punya skill 2 bro. Ah kena lu. Aduh dari belakang. Mending isi tank daripada crit. Iya bang. Kapan Akainu keluar? November. Kok gak bisa sih Bokwa Odin? Padahal gua yang bikin males pakai Yamato itu cuy. Gua gak tau sih itu ngebug atau apa. Tapi harusnya kena Bokwa Odin. Jadi gak kena. Ini gak ada habisnya ini. Cashbacknya terlalu gede cuy. Please jangan stun, please jangan stun, please jangan stun, please. Aduh ya kan stun kan. Ah tidak dikit lagi loh padahal. Bang bang tewa aja bang, tewa aja bang, kurus bang, kurus. Bahaya kan. Lapang udah bener kesana loh padahal. Udah bener dev aja. Sini kan gua hidup kan. Gua tinggal ngedev. Ngapain lu balik lagi? Rojali gua kok jarang ngestun bang. Sama bang, Rojali gua juga jarang ngestun bang. Rojali gua juga jarang ngestun. Main BB atau Roger bang? Nanti coy, nanti. BB enggak bisa. BB levelnya kecil. Lolo mending attack atau critical? Mending attack bang. Iya cuy, harusnya tadi Akainu sama kitnya itu udah ngedev aja. Kan gua yang ngedev yang bendera awal ya. Ngapain mereka balik coy? Ya paling gak ya balik satu aja, balik-balik semua. Gua lihat seneng lihat Bang Sasaki kalah. Waduh, gitu amat bang. Aduh. Rilek atau Oden? Oden bang. Luffy Oden enakan mana? Oh Luffy Oden bang enakan. Supportnya gak ada cuy supportnya. Gua masalah di support. Kok yang masalah itu kalau Luffy Odin di supportnya nggak ada. Gak dibaca terus. Dibilang gua ogah pakai BB bang. Roger tadi udah. Roger udah tadi. Gua ogah pakai BB. Levelnya kecil. Karena gua incer top 100. Nggak asal main gitu bang. Maaf ya. Mana ini musuhnya? Kena lu. Kalau gua asal main ya udah main-main aja cuy. Kalah gak apa-apa. Ini kejar top 100 bos. Kejar top 100 bos. Beda coy. Kena lu. Aduh gak kena. Bang metal tank max-nya sampai 70. Iya 70% cuy. Sampai 70% cuy.
gak ada darah ini. Kampret, gak ada darah. Arigatou gozaimasu. Revan OP bang, boleh nengok metal buat Akainu? Boleh. Tapi Akainu gua belum jadi, coy. Akainu gua tapi belum jadi, ntar ya. Akainu gua belum jadi, coy. WD kapan? Tanggal 14 kayaknya. Tanggal 14, coy. Nunggu banner yang hijau kelar. Nunggu banner yang hijau kelar. Kampret, gua harus ngikutin si Odin, cuy. Ini Odin tukang nyabutin. Gua jadi ibu. Mampus, mampus. Gak usah dicabut. Iya, kena ikan. Alah, gak kena ikan, coy. Bang, punya medal Lucy, gak ada, bang. Buka aja masih lama, gak punya RD. Tanggal 14, cuy. Tanggal 14 kalau lu tanya WD itu. Itu bisa kan dicabut? Cuma bendera awal. Bang, bang, dev aja, bang. Kita dev aja, bang. Oke, aman ini harusnya. Wow. Ini bang, medal Akainu gua ya mirip Yamato, tapi paling bedanya nanti yang Onigashima gua ganti 30 juta. Gua kalau attacker pokoknya medalnya ini bang, gak pernah gua ganti. Gua paling ya ini nanti buat medal Akainu ya. Ini gua ganti 30 juta belly. Soalnya efeknya ketika ngekill itu skill keduanya cooldownnya jadi cepet. Jadi bisa spam skill 2. Tapi tetap satunya Lulau sama Bondsman gitu bang. Itu nanti calon medal Akainu gua. Untuk sementara belum ada ya, soalnya Akainunya belum dibuat. Ceki bagus gak dipakai 30 juta? Ceki kayaknya mending cooldown skill 1 deh bang, daripada skill 2 bang. Ada gak Luffy yang cooldown skill 1 ada nggak? Iya, mending Konosenso aja, bang. Luffy 2 years, Luffy 2 years nambah damage, bisa, nggak apa-apa. Iya, soalnya JK skill 2-nya itu gampang dihindari, nggak perlu disepam ya. Mending lu Konosenso aja. Akainu lu mau naikin sampai B5 apa B6? Mentok, bang. Mentokin B6 bang, yang gak gua mentokin itu Luffy bang. Luffy seadanya aja gak apa-apa Luffy. Gak perlu sampai mentokin cepet ya. Jadi nanti Kaido mentok, lo, terus gua mentokin Akainu, nanti baru ke Luffy cuy. Luffy level segini aja udah bagus soalnya, gak perlu level mentok ya. Walaupun lebih bagus kalau level mentok ya. Cuma ya gimana lagi bang, EX gua banyak yang harus dinaikin ya. Jadi gak bisa. Tutor dapat carnyu bang, gua gacha dapat dupe. Gacha sampai gua rantit bang, nanti dapat new bang. Gacha sampai gua rantit. Oke. Gua sobamak susah loh di map ini. Jembatannya kecil soalnya. Gua cari darah lo padahal nyatan. Gua kecabut sama Sobamax yang jadi. Itu Dokaido, penuhin bendera tuh.
Wah, OD-nya ada 3, coy. Gimana ngelawan? Gimana itu ngelawannya? 3 Odin. Gila, Odin ada 3 biji. Apaan ini? Dado, lu isi sana dong, ini gua dev. Sakit. Jamnya sakit banget, coy. Jamnya sakit banget. Hey, aduh gak kena dong. Wah, itu ke A itu. Itu ke bendera A itu. Oh, iya kan. Ke bendera A itu. Kalau gak A, ke B itu. Tapi gimana lagi sih? Tuh, ke B ternyata. Ah, Soba Max-nya bunuh dong. Nyusahin cuy, ada musuh Soba Max tuh nyusahin. Karena harus melihat bendera. Alah, ngapain sih dijatuhin? Pintar dijauhin. Kayak tinggal ke dev. Aduh, ini kenapa lagi? Bang, dev bang, yang D, yang D. Gak ada yang ke D cuy, gak ada yang ke D cuy. Wah, mampus gak ke dev. Oh, ke dev, aman, aman, aman. Kampret, kampret. Kalau Luffy X pakai 30 million bagus gak bang? Atau mending Paramon? Daripada Paramon mending 30 bang. Daripada Paramon lo ya. Kalau pilihannya 30 atau Paramon mending pakai yang 30 ya. Jadi lu tiap nge-kill skill 2 nya cooldown nya cepet. Metal Defender selain Fujitora Corazon, Trio Boa bang, Trio Boa bisa. Pakai Trio Boa biar ada reduce damage, bisa. Kok patah-patah bang, ini HP gua kah yang lag, apanya bang? Koneksinya apa OPPR nya? Bang, sekali-kali coba main game lain, bosen. Gua main game lain gak ada yang nonton bang, gua main Akne gak ada yang nonton ya. Jadi mending gua main OPBR bang. Iya, kalau yang bosen ya skip dulu aja gak apa-apa. Ya gua kan udah main Akne tapi gak ada yang nonton ya, ya udah. Paling gua nanti nunggu diskon Steam ya One Piece Pirate Warrior. Nanti bakal gua beli ya. Ya buat selingan konten. Udah rank berapa bang? 60-an bang kayaknya bang. Patah-patah bang. Kok patah-patah ya? Koneksinya aman loh padahal. Tantar cuy, ntar cuy. Main Genshin aja bang. Gua pengennya juga Genshin. Tapi kemarin Genshin juga yang nonton dikit bang. Aduh gak perfect dodge, oke perfect dodge. Punya bang, patah-patah. Videonya ya. Wah wah wah, apakah gua harus offline ya? Iya cuy, ini kalau lihat OBS gua ijo gak ada masalah. Gua gak tahu kalau patah-patah. Okay.
Gear pump. Kenal. Pam. Eh, gua aja dong cari darah, bos. Wah, kampret lu. Udah lancar bang kalau nanti patah-patah. Iya, gua gak tahu cuy apa masalahnya cuy. Soalnya normal bentuknya. Eh, OBS-nya maksudnya. OBS-nya normal, gak ada masalah. Alah, gak kena cuy. Kejauhan. Ah, gua gak berani ikutan. Ntar cuy, ntar cuy, cooldown cuy. Harus cari viewer Genshin dulu bang, biar rame. Banyak yang tertarik. Iya makanya. Wah, kenapa tim gua rata ini? Habis ini tim bus pula, susah coy. Habis ini tim bus. Guys, satu bendera guys. Lah! Kok kena sih? Gua udah perfect boss lo padahal. Wah, susah ini, gak bisa ini. Wah, kampret sih. Kalau tadi bisa perfect boss, ngambil itu bendera. Nge-lag coy. Harusnya gua udah ngedot itu aturan. Kenapa di WMR attack lebih bagus daripada crit? DGI crit CDM nomor 1. DGI itu bukan PvP bang. DGI itu lu lawan bot, lu lawan AI, dihindari gampang serangannya. Lu PvP, lu gak pakai dev hilang ya. Musuhnya soalnya mikir ya, kecuali musuhmu gak punya otak ya. Iya coy. Ini PvP, di Genshin itu PvE, beda. PvE itu gampang dihindarin. Oh dia patternnya nyerangnya gini 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 gini, dihindarin. Jadi gak perlu dev, gak perlu dev. Ini gak bisa bang, ini lawannya player bang. Lawannya player pasti kombinasi attacknya beda-beda. Jadi susah buat dihindarin. Jadi kasih dev biar alot. Crit gak guna crit. Mending lu nebelin badan biar gak langsung mati. G itu soalnya lawan PvE. Gak PvP, PvE mah gak perlu dev cuy. Lu yang penting apal pattern, udah dihindarin aja, gak bakal kena damage. Ya kalau di sini kan lu gak bisa nyerang di depan kan, pasti musuhnya nyerang di belakang gitu terus. Soalnya pakai otak musuhnya ya. Kalau GI kan AI doang. Info next banner lu, Loudress bang. Loudress, Sabo, sama Sanji Widin. Udah pensi CTDT saat udah ngecrash coy, ngecrash. Gua daily aja gak bisa loh sekarang. Gua tiap satu match mau berakhir itu ngecrash. Gimana gua ambil DB nya coba, gak bisa. CTDT udah gak bisa dimainin, ngecrash terus. GI itu kalau ada PvP pasti orang-orang gak cari crit damage, karena dia bakal naikin dev buat pertahanan. Kalau PvE emang gak perlu dev. Lah kok gua Odin lu padahal. Wah asli juga asli tuh. Padahal gua kuat Odin. Malam lah kok bang? Malam lah ya. Bang, banner WD tanggal 14 atau rumor? Rumor bang, rumor bang, gak ada kepastian bang. Enaknya Yamato dari apanya bang? Dari susunya bang, ya salah. Itu bang, lu habis
lu habis nyabut bendera, lu bisa ngedef bang kalau pakai Yamato bang. Itu bang enaknya Yamato. Aduh, dikit lagi. Ya bang, pakai Yamato. Ini juga agak nge-lag cuy, kenapa ya? Kenapa agak nge-lag? Perfect dodge-nya jadi susah, agak nge-lag. Alah, kenapa lu jatuhin musuhnya? Bikin gak bisa counter cuy. Bang, kalau char masih B4 di rank B+ masih normal gak bang? Gak tahu bang. Normal-normal aja kayaknya. Aduh, tim busnya kenapa gak enak bang? Oh mati sih. Apa gak asik cuy. Di Austria main GI gak bang? Gak main cuy. Gua cari medal aja udah ngabisin waktu ya. Apalagi lu suruh main GI cuy. Wah gak bisa ini kalah ini. Ya, gua cari medal aja ngabisin waktu. Jadi kalau lu suruh main GI gak bisa. Soalnya kan GI juga penontonnya masih dikit. Gua mending cari medal dulu aja cuy. Ntar kalau GI udah banyak ya kan, GI penontonnya udah banyak, ya gua udah gak cari medal. Ya ini udah seadanya aja. Tinggal main Genshin-nya. Orang Genshin gua kemarin top up gak ada yang nonton coy. Bang, gua win streak hampir ke SS. Mantep bang. Bang, pakai bapak Yamato. Gak bisa bang, gak bisa. Sekarang kalau mau pakai Kaido itu harus Green Lanzuan. Jadi kalau mau pakai Kaido itu paling gak biru-biru atau Luffy Kaido bisa cuy. Sekarang gua pakai gak bisa cuy kalau kalau gak pakai Green Lanzuan kerupuk banget soalnya. Kerupuk banget. Kalau enggak Green Lanzuan. Mati mulu, emang susah, Bang. Poinnya 10k, Bang. Coba rasakan ngepush rank poin 10k. Susah, coy. Gua mah orangnya enggak munafik ya. Maksud gua record bagus doang, baru diupload enggak bang. Gua mah apa adanya ya, mau menang kalah dibantai tetap gak apa-apa ya. Karena emang itu situasinya. Iya cuy, lu coba aja deh top 10k, apa poin 11 kalah. Lu coba push rank, rasakan damage-nya cuy. Rasakan damage musuhnya. Gila, gak waras coy. Selamat datang, Jako. Jangan lupa join grup chat bang, cek komunitas bang. Ya, gua aja sekarang mulai kesel sama Rilek ya. Jago-jago cuy. Rilek sekarang jago-jago perfect shotnya. Ngeri banget. Jatuh. Alah gak jatuh. Aduh. Menurut abang lebih pedes Yamato atau Luffy? Ya Luffy dong. Yamato runner bang, Yamato bukan attacker bang. Yamato ya cari bendera doang. Tumben live siang, iya bang, cari poin bang. Bentar lagi kesusu soal. Pam! Iya cuy.
Gua mah kalau ngerekord menang kalah gua rekord bang. Enggak menang doang, ngebantai doang, enggak. Jadi orang-orang tahu kondisi lapangan. Oh ternyata cara ini enggak meta, nah gitu bang. Enggak terus yang bagus terus. Oh ternyata pakai bagi meta banget cuy, bisa bantai-bantai. Ternyata di rekord pas menang doang. Ya cuy, kalau gua lihat ya youtuber-youtuber atau mungkin TikTok ya, itu pertama poinnya gak dikasih lihat ya, dia pokoknya menang selesai main lagi, poinnya itu gak dikasih lihat, dia di poin berapa, SS poin berapa gak dikasih lihat. Kemudian ya isinya menang terus, gak ada kalahnya. Aduh sakit banget coy. Coba aja itu kalau suruh live stream pasti ya sama aja menang kalah. Python, aduh nggak kena satunya. Kalau Paradox dilihatkan bang poinnya ya ya bagus. Kalau Paradox bagus juga. Pokoknya gue lihat kebanyakan gitu udah. Udah yang diliatin pas menang doang, poinnya nggak diliatin ya. Jadi orang tuh nggak tahu beneran bagus atau nggak sebenarnya car ini. Kan menyesatkan ya, car jelek dibilang bagus. Anjir. Dapet nggak tuh? Nggak ada yang ngedev, nggak ada yang ngedev. Aduh, ini ngapain sih Akainu kesini? Gak ada yang ngedev coy, gak ada yang ngedev. Tidak ada yang ngedev. Gila, gua dari tadi naik turun doang ya 11k ya. Susah amat perasaan ke 12k. Iya cuy, ke 12k susah banget cuy, ke 12k. Top 100 berapa ya? Makanya gua kejar top 100 itu biar seru ketemunya yang sakit-sakit damage-nya. Kalau di rank bawah itu biasanya ketemunya yang aneh-aneh. Kalau gini kan damage-nya sakit-sakit, jadi kita tahu meta buat push rank itu apa aja coy. Dari tadi 11k terus naik turun doang. Cara perpanjang member gimana? Lah, itu lu udah perpanjang, bang. Warnanya udah ganti ya. Warnanya udah ganti biru. Main siang malam bisa top 50 harusnya, bang. Enggak, bang. Kata siapa, bang? Gua siang malam main. Iya, cuy. Gua mah top 100 cukup, bang. Gua masih ada kerjaan, bang, soalnya. Daripada buat main game doang. Kan tujuan gua top 100 cuma cari ini doang. Gua mau top 50 pun pialanya sama warnanya, enggak worth it ya. Kalau pandangan gua sih enggak worth it top 50 ya, buat apa sih? Orang pialanya sama, enggak ada bedanya ya. Gua kejar top 100 itu cuma buat piala doang sama biar musuhnya ketemunya bagus-bagus ya. Kalau top 50 ya biar yang hobi no lab, gua mah top 100 cukup. Yang penting punya piala. Ya. Top 50 titelnya berapa? Gua gak butuh titel, gua gak butuh titel. Titel gak guna coy, buat apa coy. Sama-sama dapet 3 RT, gak guna. Ya kalau lu butuh titel silahkan top 50. Gua mah gak butuh titel. Iya cuy, gua mah gak butuh titel. Kalau top 50 dikasih medal, mungkin gua mau usaha ya. Dapet medal aja enggak coy. Gua top 100 aja cukup loh buat ngatain orang-orang yang apa suka hate speech ya. Bang lu cupu apa gini ya, gua tinggal bilang lu punya enggak piala top 100. Udah gitu doang, udah diem. Gak perlu sampai top 50 ya, top 100 aja udah bikin diem. Let's go.
Aduh, jatuh. Give akun bang, enggak bang. Mampus lu. Mampus lu. Jangan spam bang, jangan spam. Aduh, gak dijaga cuy sama Yamato. Aja di 5-0. Tuh, kok gak mental? Top 100 titelnya gak perlu. Gak apa-apa bang, gua mah gak masalah bang, gak berwarna bang. Ngapain berwarna juga? Kan udah gua bilang, gua cuma butuh pialanya doang, gua gak butuh berwarna. Lagian daripada buat kejar top 50, mending buat bikin konten bang, dapet duit bang. Top 50 gak dapet duit bang. Kan gua emang cuma butuh pialanya doang, gua gak butuh yang lain. Top 100 aja juga udah cukup buat membungkam orang-orang yang gak suka gua main ya. Lu punya piala gak? Gak punya kan? Ya udah gitu doang paling. Gak sampai lu top 50 gak perlu dibawa-bawa topnya. Punya piala atau gak aja itu udah cukup buat membungkam. Udah dikasih piala top 100 auto kena mental. Iya piala aja cukup. Gak perlu top 50 gak perlu coy. Iya. Lagian top 50 itu juga menyita banyak waktu ya. Mending waktunya buat yang lain, buat olahraga, buat cari duit. Top 100 dapat 20 RD, top 50 dapat 30. 10 RD doang, gua tinggal top up, apa susahnya? Berapa sih 10 RD? Gila lu. Daripada gua capek-capek top 50 beda, gua top upin. Gua top upin ini 50 RD nih, gak apa-apa ya. Waktu itu uang cuy, waktu itu uang. Jadi hargai waktu kalian ya. Iya, gua kalau masalah RD mending top up daripada kejar reward kayak gitu. Kan piala gak bisa di top up ya kan. Medal, gua cari medal langka. Iya, kalau RD doang tinggal di top up cuy, ngapain pusing-pusing cuy. Waktunya mending buat yang lain. Kampret lu bang, pakai Luffy X. Lu iya dong. Gila lu, Luffy X cuy, charter OP cuy. Sex enaknya di level berapa? Level 100 dong. Bang, emblem Corazon barengannya sama apa? Emblem Corazon barengannya sama Fujitora bang. Sama kayak medal warna. Kenapa gua gak cari medal warna? Karena buang-buang waktu. Medal warna tuh buang-buang waktu soalnya. Kan efeknya sama kan, warnanya doang yang beda ya. Gak ngapain gua capek-capek medal warna cuy. Buang-buang waktu doang. Orang efeknya sama, warnanya doang yang beda. Bam! Itu sakit. 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 Kan lu live mulu bang, siang malam masa mentok 100 lah. Gak apa-apa bang. Kenapa bang harus top 50 bang? Kan gue emang gak ngincer top 50 bang. Ayo. Lagian kalau dibilang gua siang malam sih juga enggak. Gua paling pas siang nge-live itu pas mepet ya kan. Pas mepet kayak sekarang. Sama kalau ketika double drop ya, itu baru gua siang juga nge-live.
siang itu biasanya gue bikin konten aja, karena konten itu lebih menghasilkan duit daripada nge-live. Cuma karena ini mepet, gue gak top 100, baru gue nge-live gitu bang. Gua mah top 100 udah cukup bang. Dikatain, bang main lu cukup banget. Lu punya piala gak? Gak punya ya udah gitu doang. Gak sampai top lu top 50 atau enggak? Gak perlu bang. Gak perlu sampai top 50 bang. Ditanya punya piala atau enggak aja udah cukup bang. Itu aja coy, santai. Aduh ini cabut bendera mana nih cuy? Gak ada yang bisa dicabut coy. Raime Hake. Loh kok kena sih wey? Perasaan gak satu garis dah. Kok bisa kena? Cabut bos. Nah mantap. Nop lu main, gak apa-apa bang. Punya piala bang. Nah ya kan gitu kan. Gak sampai nop lu main. Wah lu masa lu top 50 bang? Gak sampai, gak perlu kayak gitu cuy. Udah katain aja, lu punya piala atau enggak? Udah, itu doang udah cukup. Ngapain top 50 juga? Buang-buang waktu. Woi cabut woi, bendera! Kita butuh bendera kawan. Aduh mampus, gak jalan dari bendera tuh. Punya, join room bang, join room. Join room bang, join room, mana pialanya? Gua pengen lihat, join room bang, coba join room. Guys, ada yang login gak guys? Coba guys, join room guys. Sama itu, Bang Aldi punya piala gak? Piala sekarang loh ya, bukan yang lalu loh ya. Lu jangan kayak MU bang, bahas sejarah bang. Gua punya piala, tapi pas season sekian. Wah, jangan bahas sejarah bang, bahas yang sekarang bang. Punya piala atau enggak ya? Iya, lu kayak MU aja bang, bahas sejarah doang ya. Yang lalu ya udah, biar berlalu. Yang penting sekarang ya. Yang lalu gak usah diurus. Yang penting yang sekarang. Aduh. Iya cuy, masa isinya gua dulu season ini top 1 bang. Gua dulu season ini top 17 ya. Tapi dulu ya kan. Sekarang mana? Lu jangan bahas sejarah terus ya, yang sekarang. Iya cuy, tidak perlu. Lu kalau bahas-bahas sejarah, lu kumpulnya sama fans MU bang, silahkan bang. Jangan bahas sejarah bang. Bang, ambil GF plus medal atau tunggu EX? Terserah bang, lu pengen mana bang. Saran gua sih EX cuy. Biar kalian nanti gak bosen ya EX-nya itu-itu doang. Biar nanti gak bosen EX-nya itu-itu doang. Abang pakai emulator apa? Pakai BlueStack bang. Iya cuy, gua kalau ketemu temen yang suka bahas sejarah gitu, lu mending kumpul dah sama fansnya MU coy, suka bahas sejarah coy. Ya udah sejarah masih dibahas. Bang, gua top 69, season 69, mantap bang. Sejarah yang mantap bang. Kok bawa-bawa MU? Enggak bang, kelepasan bang, kelepasan bang. Soalnya gini bang, kenapa harus MU ya? Karena yang suka bahas sejarah itu MU, Arsenal gak pernah. Aduh mampus. Iya cuy, gua soalnya kalau ketemu fans ya, fans yang suka bahas sejarah itu MU. Fans Arsenal itu gak pernah bahas sejarah. Pakai Jackie bang, gak bisa bang, level kecil. Ini gimana cari benderanya coy?
ayo cepet. Oh, kecabut loh, gek, coy, kecabut loh. Ah, mental tapi. Guys, cabut penjara, guys. Aduh, satu hit doang. Satu hit. Ah, kena lu. Gila, satu hit sama. Gua ketemu Bang Sasaki, mantep bang. Oke, mana ini ada yang komplain lagi gak? Gua jawabnya enak loh ya, maksud gua gak ngegas loh ya kalau jawab ya. Ya gua jawab sesuai fakta yang ada. Aduh gak perfect dude. Jadi gua mah orangnya gak ngegas cuy. Ah mampus kecabut yang C. Ah. Dari tadi gitu terus cuy. Gigi bang pakai yang mau tetap kalah bang. Segigi-giginya tetap kalah gua bang. Ah, ini map apa sih? Gila, susah banget cuy perasaan. Pakai sapu bang, nggak bisa cuy, nggak bisa cuy pakai sapu cuy. Di akun gua ada diskon B main 200.000 dapat 200 game. Mantap itu, kalau ada duitnya top up aja nggak apa-apa. Eh ada lagunya dong. Kalau gua udah nggak ada bang. Lu nggak ada. Ini kalau ada gua beli ya. Sayangnya nggak ada. Paling benci sama karakter apa di OPBR apa ya? Gua paling nggak suka itu Brook. Brook sama bocil pelukis coy. Karena nyusahin banget. Cara dapetin medal yang bagus gimana mas? Ya lu harus punya karakternya. Kalau lulau ya lu harus punya lulau. Bondsman ya lu harus punya bondsman. Bang top upnya di dalam gamenya apa pihak ketiga? Di dalam game cuy. Jadi akun lu harus diloginin ya. Kalau mau top up akun lu harus diloginin baru bisa. Pakai Kaido kali ya. Gua pengennya pas level 100 kalian sih nanggung cuy. Bentar lagi level 100 soalnya. Rekomendasi medal Young Dovi Izo, Trio Luffy bisa. Trio CP juga bisa. Gua usernya bang Nololi No Party. Serius itu ngeselin banget itu. Itu kalau gak dipepet nggak bisa menang cuy. Mana top 17 tuh, tuh top 17. Iya bang mau main sama-sama nggak? Nggak bang, nggak mau bang. Jangan spam bang, jangan spam. Aduh mati dong. Gila rata coy. Disebut Kaido rata. Caput tuh Yamato, wey, caput wey. Ah, Yamatonya malah nge-charge. Yamatonya malah nge-charge juga mau nyabut, coy. Hero paling suka Yamato, bang.
Bang, kenapa Chelsea kenapa bukan dana? Gak tahu bang. Ya lu tanya pihak Chelsea bang. Apa yang tanya bang? Lu kalau yang bener itu tanyanya ke Coach Justin, jangan ke gua. Gua gak tahu apa-apa masalah bola. Gua taunya soal fansnya doang. Kalau klubnya gak tahu. Nah, akhirnya menang. Bam! Akhirnya menang gitu. Cepet, cepet, cepet. Astaga, ini kena apa? Waduh, kecabut lagi dong yang C dari tadi loh. Susah banget sih. Timnya kenapa selalu kebantai? Gua capek-capek nyabutin. Ya, kecabut lagi. Ya juga capek-capek nyabutin. Dari tadi gak bisa kerja. Top 17 kabur bang, kena mental ya piala top 100. Iya. Sebenarnya gua kejar top 100 itu ya buat itu doang ya, kalau ada yang ngata-ngatain, kalau apa ya. Ya tinggal gua kasih lihat ya, lu punya piala gak? Kalau enggak punya ya udah ya. Itu doang. Enggak harus sampai top 50 ya, top 50 sama aja pialanya coy. Top 50 sama aja pialanya kayak gini modelnya. Top 100 aja udah cukup, enggak harus top 50. Top 50 itu juga buang-buang waktu cuy. Mending bisa buat olahraga atau buat apa waktunya ya. Iya, main game gak usah terlalu nolep, secukupnya aja. Main game tuh secukupnya aja, gak usah terlalu nolep. Gila, turun rank gua. Bukannya naik, malah turun. Ah, setuju, ini mepet banget coy. Season ini mepet banget top 100-nya. Susah ini. Bang, pakai EX Arlong. Gak ada woy. Gak ada coy EX Arlong coy. Bansos kapan keluar? Gak tahu bang, ditunggu aja bang. Ada. Ganti Roden kali ya? Gak bisa sih. Gak ini aja lah. Dari tadi tuh gua tim gua. Serius, gua dari tadi nyalain tim cuy. Timnya terlalu gampang mati. Gak tahu kenapa. Car dengan gameplay tersulit apa bang? Car dengan gameplay tersulit apa ya? Apa juga tahu cuy. Relay kayaknya ya. Relay kan harus perfect dodge kan. Itu sulit cuy. Itu perlu konsentrasi cuy. Ya relay kayaknya. Relay harus perfect dodge soalnya. Jeki bang, hack mekanik enggak bang. Jeki mah emang carnya suram bang. Jeki tuh gak beda jauh sama Yamato, gak beda jauh. Kalau gua bilang Yamato hack mekanik, gak tahu sih, enggak kayaknya. Tapi emang lebih susah daripada Roger atau Akainu, karena harus main counter. Ah, ya kan. Paling males ini, cuy. Bokuwa Oden mati tuh. Malah gak counter. Ma paling benci Alabasta, bang. Alabasta malam paling benci, cuy. Okay.
Ayo, belakang. Kabret siapa ini belakang? Lulul, aku kecabut cuy yang belakang. Lah kok kecabut yang belakang? Ntar coy, ambil makanan dulu coy. Ayo tebus tebus. My turn. Ayo tuh gas. Perasaan gua gak beban-beban banget loh perasaan. Ya, susah banget ya menangnya ya. Iya juga perasaan gak beban-beban banget. Tapi kok susah. Ini gimana cari benderanya? Ini gua udah coy. Ya, ya kan mati lagi kan? Ini gimana cari benderanya? Gak bisa. Ini terus dari tadi timnya. Altigasi nama top 17 mana? Ayo, gini loh ya. Padahal gua kalau ketemu udah di troll ya kan. Masih top 100 loh. Padahal gua kalau ketemu orang-orang yang sakit hati tuh masih di troll padahal. Tapi masih top 100. Keren enggak tuh? Itu join member berapa, Bang? 9 juta atau 9.000, Bang? 9.000, Bang. 9.000, Bang. Mending up Odin atau Kaido. Odin cuy, Kaido itu susah cuy. Kaido itu kalau medan lu gak siap, susah itu Kaido. Pakai Odin aja bang, percuma bang, bukan karena runner bang, enggak. Enggak, emang timnya gampang mati cuy. Tim gua dikit aja mati kalau dapat map itu, dress rusak. Gak bisa tahan lama. Gampang banget mati cuy. Emang lagi apes ketemunya. Kebocoran karakter yang mau rilis gak ada bang, gak ada bocoran. Special Rush 30 dapat berapa persen battle point? Dapat berapa gua lupa. Pokoknya kalah 300 menang 600 itu dapat berapa gua gak tahu. Pokoknya lu kalah dapat 300 menang dapat 600 battle point coy. Malam live gak bang? Malam live. Wah gak di kamu sari ternyata. Ngapain gua bisa counter? Kecabut duluan. Alah lah mati. Malam lah gak bang, malam lah. Gak counter semua char hanya Lord Arlong. Waduh. Arlong lagi. Ntar ya, azan ya. キングを相手になってやる。
Suram. Okta, selamat datang di Gold. Jangan lupa join grup chat bang, jaga komunitas bang. Makasih ya. Dari tadi gini terus cuy, ini gak naikin rank, ini nurunin rank ini. Sama God Usopp kesel gak bang? Enggak bang, kalau God Usopp sih enggak bang. Paling apa sih God Usopp? Paling itu kena Akainu aja mati ya God Usopp. Coba pakai Odin bang, gua kalau di map ini malah gak berani Odin ya. Soalnya ada Dressrosa cuy. Ada map Dressrosa, gua gak berani Odin. Ini soalnya terlalu barbar mapnya ya. Jadi ya ini sebenarnya udah pilihan yang benar buat di map ini. Tapi kok suram banget cuy. Timnya kok gini terus. Bang Yamato bagus gak kalau level max? Bagus. Berarti maxin kit Oni dulu apa Odin? Odin cuy. Pertama itu IX saja di maxin. Pertama tuh maxin IX. Kalau bounty fest nanti kalian bisa dapat pas gacha IX, tenang aja. Nah, sampai jam berapa? Sampai setengah 4 paling bang. Ya pokoknya jam 4, hampir mendekati jam 4 lah. Atau ini nanti gua balikin ke skor 12k nanti off. Ya cucu tiba banget cuy, minus cuy. Terlalu menyedihkan, minus. Oh, untung gak dikeluarin bendera tuh. Perisai coy, dia kalau gak punya perisai mental itu. Next banner apa bang? Next banner WD bang. Kampret gak mati. Damage gua cukup banget ya. Dijatuhin terus sama Akainu. Lah. Wah, kena apa? Tuh, sakit, sakit. Kayak gitu pakai Odin nggak umur cuy. Ini udah bener sebenarnya partinya, emang timnya aja.
Gua pakai Odin di map ini gak umur serius. Astaga, relate-nya mati ternyata cuy. Asli gak asik banget. Dia curang. Dia punya perisai. Enak Luffy apa Akainu? Enak Akainu bang. Enak Akainu bang. Kenapa gua gak naikin Akainu dulu? Karena kalian nanti bosen lihat Akainu terus. Jadinya gua naikin yang lain dulu. Terus gua cabut please. Nah, aman. Akhirnya. Gila, dari tadi kalah terus coy. Ini kan enak ya, kalau timnya bagus. Masa dari tadi kalah terus? Lah baru tahu Akainu punya shield gak kena mental angin topan Arabasta gitu juga gak gak tahu kalau angin gak tahu. Kalau angin kan damage-nya kan cepet kan, kalau ikan kan sekali doang kan. Kalau angin kan damage-nya terus-terusan, kalaupun kena preset, presetnya cepet hilang. Ikan enggak cuy, ikan main damage sekali doang, itu nguntungin Akainu. Top 3 karakter terbagus, Luffy, Roger, Akainu, udah itu bang. Kok baru ada notif bang? Waduh kurang tahu bang. Rencana abis Kaido sama Luffy udah max, maxin siapa bang? Kaido max, gua naikin Akainu, Akainu max, gua naikin Luffy gitu bang. Habis Luffy nanti gua naikin Jeki buat seneng-seneng aja ya. Ya nanti kalau Akainu sama Luffy udah max, nanti Shanks gua naikin, tenang aja. Tapi ya sabar. Aduh kaki gua kumat. Tapi ya sabar, gak tahu butuh berapa lama. Ada dong, bentar sih. Wah sudah kaki gua sakit banget. Kadang-kadang ditekuk. Ya masa pakai Jeki buat pusren, gak mungkin bang. Pakai Jeki buat pusren cari mati bang, cari kalah. Kami gua sakit. Jadi tukang hilang gak dinaikin. Enggak gua naikin cuy. EX dulu. Nanti Blackbird, Big Mom, nanti baru BF gua naikin. Pasti banyak cuy EX yang harus gua naikin masalahnya ya. Kecuali gua gak punya EX yang dinaikin, baru naikin BF. Pertama itu prioritas EX. Gila. Faktor uber. Terlalu lama ditekuk cuy kakinya cuy. Woi lu jaga woi. Wah gila Konosenso coy, ngeri coy. Ngeri. Wah left it to me. Gila Konosenso. Mengerikan. Kampret. Lu nyerang dia bang, lu ngapain nyerang gua bang? Ya kukua Odin gagal lagi. Konosenso keren, iya Konosenso keren. Makanya ntar gua naikin cuy Konosenso cuy. Big Mom sama Bebe gak dianggap, nanti gua naikin tenang. Pokoknya target gua EX cuy, mau itu beban atau enggak gua naikin EX, tenang aja. Sebeban-bebannya EX, paling gak kalau level 100 tuh bisa dipakai. Soalnya level 100 medalnya banyak. Ayo dong tim push dong, lama banget sih. Lah, yang mati satu doang yang mati.
Lancar banget tuh, pakai PC apa? Pakai BlueStacks, Bang. Pakai emulator BlueStacks, Bang. FPS-nya dibikin 240, lancar banget. Loh. Hampir kayak orang bego gua. Kok gak kena sih skill satunya? Udah counter gak kena, skill satu gak kena, kayak orang bego, coy. Kasih aja pak, dia biar nyabut bendera. Itu sih pengalian isu. Gak bisa dicabut. Tinggal ngedep sih. Gak cukup cuy. Aman. Untung aja. Kalau gua nyabut beneran gak cukup. Sekarat soalnya. Gila cuy, Jeki nya mantap cuy. Ini ya Jeki ya. MVP coy. Jeki MVP coy. Luar biasa Jeki. Jeki nya MVP coy. Luar biasa. Kan gua tanya bang, 750 RT dapat Jeki hoki gak baru main? Hoki bang! Hoki bang, yang penting dapat Jeki bang. Yang penting dapat Jeki, yang penting. Oden sama Kurohige itu char EX ya? Iya, char EX, char Extreme. Char Extreme itu char yang tidak bisa dibeli fragmentnya ya. Lu ke exchange kemudian lu cari carnya, kalau nggak ada berarti itu EX karena limit. Jangan meremehkan Jeki jika Jeki di tangan yang tepat. Wah, ini lihat cuy, satu tim lagi cuy sama Jeki. Apakah akan MVP lagi Jekinya ya, kita lihat coy. Aduh bang, digendong si buntung. Enggak juga bang, MVP itu belum tentu gendong lo ya. Ya mungkin emang dia kontribusinya paling banyak baku hantam ya. Cuma kan tetap aja yang nyariin bendera, yang nyariin apa, tetap satu tim bang. Kontribusi tetap di satu tim. Kecuali ya ada yang AFK atau apa. Nah itu baru coy, digendong ya. Kadang ada loh, walaupun poinnya dikit tapi dia bagus. Dia jadiin tumbal carnya biar yang lain bisa cabut bendera. Aduh. Pokoknya macam-macam di strategi. Aduh. Ya, dia ngapain cuy keluar bendera cuy? Keluar jaring. Udah kuat bang, nggak pakai jaring atau udah hancur jaringnya? Gila, jaringnya rapuh banget jaringnya. Masa udah hancur? Satu kali kamu sadar lo hancur. Aduh kok ya kena hit sih. Senpai bos, halo senpai bos. Oke mantap, dua orang pam. Oke cuy, pas dua orang berjejeran cuy. Ayo bang, temenin bentar. Ini gak kecabut-cabut. Tata bang, tinggal aja bang, gak apa-apa. Nah. Untung aja belum jatuh ke tanah cuy. Kampret mau dijatuh. Ayo guys, cari bendera guys. Aduh, Rogernya kok mati sih? Wah, mati gua.
caranya satu doang. Jaringnya kena nerf. Enggak bang, emang HP-nya kecil bang. Habis ini kita cek ya. Orang gua sering kok ketemu Dovi jaringnya alot banget ya. Emang dia HP-nya kecil kalau perasa gua, bukan karena nerf. Aduh, mentalnya enggak apa-apa, aman tadi. Oh, hampir aja coy. Ya, hampir kecabut sama Odin. Tidak jadi menggendong lagi cuy. Jekinya tidak lagi menggendong. Kita lihat Dovi ya, HP-nya berapa. Kita lihat cuy. Kalau pendapat gua sih dibilang di nerf sih enggak. Cuma kan emang paling HP-nya tipis. Oh lihat HP segini minta berapa cuy. Ya jelas tipis. Bukan di nerf, emang tipis HP-nya. Mana medal increase HP? 1200 doang. Ya udah, ya wajar. Orang gua kadang tetap ketemu Dovi yang ngeselin ya, yang jaringnya itu alot banget. Harus dikeroyok baru hancur jaringnya. Enggak di nerf, Bang. Emang HP-nya tipis. Konten kapan keluar? Enggak tahu, coy. Tunggu 6 bulan lagi, coy. Kalau mau live PR sekarang ribet ya, Bang. Harus mute-unmute karena copyright. Iya. Kapan ini kelarnya lagu-lagunya ya? Ya kalau lagunya gak copyright gak apa-apa. Lagunya copyright dipasang. Bang udah baca chapter terbaru belum? Gua gak baca manga bang. Gua nonton anime doang bang. Tapi gua tahu. Wah ini lagi. Tapi gua tahu bocorannya. Ya kita lihat aja sih. Oh musuhnya biru-biru. Cara apa yang lebih kuat dari Roger? Ada Akainu, ada Luffy bang, tergantung elemennya bang. Cara Odin udah lewat bang, iya Odin baru lewat ya. Biasanya pas 3,5 enif nanti balik lagi. Tunggu 3,5 enif. Iya kan, 14 kan aja udah sekarat. Padahal damage counter gua cuma 14 bro. Kata pusing. Kena lu. Ya jadi bikin pusing jadi susah. Apa ini kok bisa send mesek? Oh, Virendune. Itu mesek khusus bang buat pelanggan bang. Jadi kan warnanya kan beda kan. Jadi biar lebih ke notice ya. Gitu. Ini auto target apaan ini? Itu langsung mati cuy sekalipun. Ya jadi itu khusus membership ya biar ke notice coy. Kan warnanya beda sih. Lu yang depan lu akain gua gak berani gua. Ya kan. Gua kalau bewan sesama Luffy kalah terus sih, kalah stun dulu kan. Wah, musuhnya tinggi susah ini. Musuhnya tinggi. Apa superstar lah, wah gila, langsung ditantangin senpai bos. Ngeri. Langsung ditantangin senpai bos sih. Aduh, nyangkut. Serang! Alah, telat! Kecabut duluan!
Duh, ini gimana cuy ini? Ayo tim push, harapan terakhir. Lah malah kecabut lagi benderanya. Ah, tim pushnya telat coy, tim pushnya telat. Bang Mamin, malam live lagi. Iya, malam live lagi coy. Apakah nanti ada car Karibo ekstrim? Waduh, masa Karibo sampai ekstrim bang? Enggak bang. Lihat, pakai Odin susah cuy. Di map ini pakai Odin tuh susah. Odin tuh terlalu lembek di map ini tuh. Kecuali timnya bagus ya, timnya membantai-bantai, Odinnya mah enak tinggal nyabut bendera. Cuma kalau pas posisi kalah itu pakai Odin di sini susah. Yo las. Kalah lanjut. Menang lanjut, kalah selesai. Main game lain gak bang? Main Arknight, Princess Connect. Tapi view-nya gak ada yang banyak bang. Jadi gak pernah gua upload. Atau gak pernah gua apa namanya? Live ya. Karena yang nonton dikit ya. Gua cari penonton yang banyak aja. Bang, emang ada top up di GF200 kok gua gak ada? Gua juga gak ada cuy. Yang ada itu biasanya yang belum top up sama sekali GF itu ya. Yang ada itu yang belum sama sekali top up. Kalau gua mentok 2 kali cuy. Gua 2 kali top up itu udah gak dikasih lagi. Jadi kalau yang ada mungkin dia top up, dia belum top up, jadinya ada. Gua udah pernah top up 2 kali, jadi ya gak ada cuy. Wah, hancur bisa. Wah, ini nyusahin doang ini Odin. Ya mati dong. Ikan mana ikan? Duh, tumben anteng juga tuh ikan. Alalah, ikan. Itu aja tuh. Daripada cari bendera. Iya, mumpung tim push. Wah, kecabut lagi yang tengah. Wah, rata lagi coy, rata lagi. Ya kan tim gue selalu mati saat detik-detik kayak gini. Cabut. Waduh, sama aja. Ternyata tadi kalah Odinnya. Ada absen Odinnya ternyata kalah.
Senpai Boss Superstar 2 bulan. Iya, Toyonami Shield kena hack, makanya One Piece hiatus. Waduh. Enggak hiatus, Bang. Kayaknya nanti minggu ini libur, minggu depan libur, berarti minggu lusa. Minggu lusa nanti baru nongol di One Piece-nya ya. Aduh, yuk, lanjut malam yuk. Kampret, kampret. Ini apalagi mepet banget loh skornya ya. Susah sih. Oke, makasih udah nonton. Wesley, Azar, Van, Seku, Bona, Firdun, kemudian Leto, Azar, Van, Asyafi, Okiku, Jody, Senpai Boss, Almer, Cukman, Muhammad, Wolfgang, Nobyete, Fadri, Justin, Aris, kemudian Nathan, Ayep, Nursaya, Bocil Kematian, Irfan, Rehan. Oke, makasih sudah nonton. Kita lanjut ntar malam ya. Aduh, ini beda berapa ya top 100 ya? Top 100 beda berapa? Ini mepet ini, iya kan? Tapi kayaknya emang susah sih naikinnya ya. Naik turun doang, gak naik-naik. Suram coy.